Arsi tuh kalau misalnya latihan sehari tuh bisa 3 jam. Beneran? Wow. Sama itu ada gurunya, ada Opa Lupi. Opa, di situ. Mana Opa, mana Opa? Oh, mana tuh? Ih, itu gurunya Arsi. Hai Opa. Iya, Arsi pernah cerita katanya kalau lagi malas latihan sama Opa, Opa suruh makan aja suruh yang makan, banyak. Iya. Opa beneran? Makan aja. Ya kan bener. Idola cilik, idola semua idola. Pasti kalian udah gak sabar kan buat liatin adik-adik lucu yang tampilannya tuh super keren banget. Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat subscribe channel Idola Cilik. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga tayangan Idola Favorit kalian. Buat nonton tayangan fullnya, kalian bisa langsung saksikan aja dan cek di aplikasi RCTI Plus. Selamat menonton. Pernah gagal, selalu bagus penampilannya. Dan ternyata di sana ada Baby Amina. Tepuk tangan buat Amina juga. Wow, kalau Li kapan ngelahirinnya? Tadi nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Kalau Li, lihat ini gimana adiknya? Keren banget Arsi. Thank you. Ini Amina spesial nih nonton anti Arsi pertama kali. Iya. So happy, keren banget kakak. Good job. Yeah, thank you Kak Loli. Wah, dulu Kak Loli pernah jadi peserta di Idola Cilik Seleb. Seleb pernah dulu. Nah sekarang Kak Loli jadi juri, ini adiknya tampil di Idola Cilik. Jadi nanti peserta. Berarti berapa tahun kemudian Arsi bisa jadi juri juga. Okay. Amina yang jadi peserta. Iya. Pusatnya muter ya. Muter lagi. Kamu gimana hari ini, seru gak? Seneng gak? Seneng banget. Seneng banget. Rasanya di Idola Cilik. Oh gitu, sapa dong teman-teman di sini. Halo semuanya. Ini kan ada 3 grand finalis tampil. Kamu ada pesan gak buat 3 grand finalis supaya terus berjuang, terus berkarya? Coba. Biar kayak kamu. Kasih semangat kak, kasih semangat gitu. Peserta yang di Idola Cilik, jangan pantang menyerah ya. Yeay. Iya, karena Arsi juga di umur seperti ini sudah membawa nama baik Indonesia di tingkat dunia ya. Deg-degan gak saat itu? Sedikit deg-degan sih. Nah, biar gak deg-degan gimana sih? Biar grand finalis juga gak deg-degan juga hari ini? Gimana ya? Banyak latihan? Iya, banyak latihan. Berdoa dan juga ya? Iya, berdoa jangan deg-degan. Oke, keren. Kak Loli, sedekat apa sih sama ini adik tercinta? Pastinya deket banget Kak Irfan karena kan Arsi dari kecilnya banget sama aku dan aku tuh tahu banget Arsi tuh kalau misalnya latihan sehari tuh bisa 3 jam. Beneran? Wow. Sama itu ada gurunya, ada Opa Lupi. Opa, di situ. Mana Opa, mana Opa? Oh, mana itu? Itu gurunya Arsi. Hai Opa. Iya, Arsi pernah cerita katanya kalau lagi malas latihan sama Opa, Opa suruh makan aja suruh yang banyak. Suruh makan, iya. Bener kan? Ya kan bener. Dibocorin sama Kak Irfan. Iya. Jadi benar-benar aku tahu banget perjuangannya Arsi. Sampai kemarin ikut audisi di sana gitu kan, apalagi di negeri orang ya Kak Irfan. Maksudnya kan pasti gak ada yang tahu Arsi, jadi benar-benar real itu jurinya yang pilih. Jadi aku benar-benar bangga banget gitu. Keren. Wow, tiba-tiba jadi langsung menang juara ya. Iya. Dapat 14 medali kok gak salah ya. Iya. Keren, tepuk tangan dong buat Arsi nih. Ada selain suka minta opanya makan terus kalau lagi malas latihan, ada kebiasaan lain gak? Bocorin dong Arsi itu apa sih, gimana? Kalau dia ngambek itu kalau ngapain? Kalau lagi lapar Kak Irfan. Bener, jadi dia tuh kadang kalau lagi lapar nanti nyuruh, opa-opa makan dulu deh. Sama gitu kalau lagi pergi sama aku. Kalau udah mulai cemberut tuh artinya dia lapar. Beneran. Dan dia favoritnya makan sushi kan. Oh, jadi gitu. Kalau diajak makan sushi langsung. Bisa berapa kak, berapa banyak, berapa piring dia? Udah. Jangan bocorin, jangan bocorin. Bisa 20 biji Arsi habis sendiri. Bener. Wow. Iya. Iya. Bukan 20 biji. Orang 21. Lebih banyak. Oke kok gitu. Tepuk tangan dong sekali untuk Arsi. Arsi terima kasih ya. Iya. Oke. Ditunggu karya-karya berikutnya. Bye-bye. Iya, silakan Arsi. Wah keren-keren banget ya penampilan mereka. Jangan lupa dukung terus dan tonton penampilan keren para Idola Cilik lainnya di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe di sini. Nah, untuk yang penasaran, tayangan selengkapnya tontonnya di RCTI Plus ya.